Pineng FC berhempas pulas sebelum tewaskan Sri Pahang FC menerusi sepekan penalti. Perlawanan Piala FA menyaksikan pasukan Harimau Kumbang berkunjung ke Stadium Temeloh menentang pasukan Tok Gajah bagi memburu tiket ke suku akhir. Pada separuh masa pertama, Pineng FC berjaya mengegarkan gawang Sri Pahang pada minit ke-5 menerusi Adib Raup, namun jaringan tersebut dibatalkan kerana offside. Nabil Ahmad Latfi menebus kehampaan itu apabila berjaya meledak gol pertama Pineng pada minit 41 apabila menerima hantaran Amer Azhar sebelum menjaringkan gol. Bersambung di separuh masa kedua, Sri Pahang memburu jaringan penyamaan dan jaringan tersebut berjaya diperolehi pada minit ke-80 menerusi penyeramung import mereka Maikola Agapo pada minit ke-80. Kedua-dua pasukan terikat dengan jaringan satu sama hingga tamat 90 minit permainan untuk mengheret ke masa tambahan. 30 minit masa tambahan juga tidak menoktahkan sebarang jaringan dan sepekan penalti menjadi penentu siapakah akan layak ke suku akhir. Pineng FC berjaya memenangi sepekan penalti dengan jaringan 4-3 apabila Fadli Shas dan Maikola Agapov tidak berjaya menjaringkan gol. Pineng FC layak ke suku akhir Piala FA. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.